Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Dan ingat ya, kita emang gagal dalam pernikahan kita. Tapi kita nggak boleh gagal dalam mendidik Sura, apapun alasannya. Ngerti? Ini luka kamu kalau nggak dibersihin bisa infeksi soalnya. Makasih ya. Kamu berantem sama siapa? Kok bisa sampai babak belur gini? Tadi Benny adik ipar aku datang kantor. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia marah, terus dia pukulin aku. Jadi kamu harus tahu, dia sampai nekat skap mobil aku. Hah? Sampai segitunya? Iya. Emangnya kalian ada masalah apa sebelumnya sih? Ya sebenernya aku juga gak ngerti. Mungkin Benny marah. Karena aku minta security kantor, aku menjelaskan di depan Benny dan Erika. Sebelum Benny kecelakaan. Kalau mobil Benny itu diparkir di Hotel Antares. Dimana hotel itu kan bersebelahan dengan gedung kantor aku. Ya udah buat ngebuktiin aja, aku ajak Benny dan Erika ke hotel itu. Ternyata benar. Benny check-in di hotel itu. Bentar deh, ini Erika tuh adik kandung kamu kan ya, kamu pernah ceritain. Jadi Benny selingkuhin Erika? Iya. Aku terpaksa bohongin Wilda biar masalah ini gak makin panjang. Karena kalau sama Wilda curiga aku dorong Benny, situasi aku makin terpojok. Karena Wilda bisa makin ngancem kalau dia tahu rahasia aku. Aku tadi ketemu sama Erika. Maksud kamu? Iya, tadi pas aku drop Raya di rumah kamu, aku berharap ketemunya sama Nabila, ya ternyata malah ketemunya sama Erika. Kamu ngobrol apa aja? Gak ada yang penting kok, sumpah deh. Aku cuman nganterin Raya pulang, terus gak basa-basi sama sekali. Erika juga gak nanya nama aku siapa. Ini terakhir kamu anterin Raya. Kan terlalu besar resikonya. Kita harus bisa nahan diri supaya gak ada yang curiga. Tapi bukannya kalau hubungan kita berdua mendebarkan semakin menantang ya? Aku serius. Udah dong, kenapa sih kamu masih mancing kayak gini? Aku kangen. Oke, kalau kamu kangen, terus kenapa tadi telepon aku diri, Jo? Sorry. Aku tadi sebenarnya pengen bikin kamu penasaran aja, tapi sekarang malah aku yang shock liat keadaan kamu kayak gini. Aku harus pulang sekarang. Gak boleh. Kangen. Ya, aku tahu. Tapi harus balik sekarang. Ya. Mas. Nah, balik ya. Mau pulang? Harus. Bilang apa ya? No. I love you. I love you, boy. Hati ya. See you. Astagfirullahaladzim. Ini karena kamu lagi misahin karyawan proyek yang lagi berantem, terus kamu jadi babak belur. Iya, mereka gak sengaja. Tapi masalah dia selesai. Aku obatin ya, aku ambil P3K-nya dulu. Gak usah sayang, tadi aku udah mampir klinik dekat kantor. Kamu gak usah khawatir ya, baik-baik aja. Aku gak sadar kalau Raya masih di sini. Dan sikapnya juga masih dingin sama aku. Raya itu butuh waktu, Mas. Dan kamu jangan paksa dia, kalau enggak emosinya nanti naik turun. Kita yang harus banyak sabar.
Dan jangan pernah bohong sama anak-anak. Karena walaupun mereka diam, tapi hati mereka bisa merasakan. Aku ambil minum dulu ya. Kok belum bobo jam segini? I'm waiting for you to come home. Kasihan Zura. Karena aku anterin Raya pulang dulu dan bantu nyobatin Mas Arga di jalan tadi, Zura jadi kelamaan nunggu aku pulang. I'm so sorry, okay? Maafin Mama ya. Tadi di kantor kerjaan Mama banyak banget, jadi Mama pulangnya malam. But I promise you, tomorrow morning, I'll take you to school, okay? Terus kapan kita bisa bareng Papa? Lusa gimana? Lusa itu kebetulan ada acara di kantornya Papa. So we can go together. What about it? Is it real? Yes. Yes, sweetheart. It's true. Yay, I can't wait for it. Ya udah sayang. Kamu masuk ke dalam nih, tidur. Papa harus balik lagi nih ke kantor. Papa harus kerja. Kamu istirahat ya. Iya, Pa. I love you. I love you too. Zura ke kamar duluan ya, Nak ya? Iya. Nanti Mama nyusul. Oke, Ma. Oke, sayang. Mas. Undangan gathering acara kantor kamu mana? Cuek banget sih. Harusnya hari ini kamu jangan terlalu sibuk. Dari tadi Zura itu gak bisa tidur gara-gara nungguin kamu. Ya mudah-mudahan bener. Kau beneran sibuk ngurusin kerjaan kamu. Bukan karena kamu ngasih alasan gitu aja ke Zura. Oke, okay, I'm sorry. Aku salah. Tadi kan aku udah minta maaf ke Zura. Kamu juga dengar sendiri kan? Aku tahu. Tapi harusnya kamu bisa bersikap lebih dewasa lagi. Zura makin lama makin dewasa. Dan dia akan bertanya-tanya, kenapa papa mamanya selalu berantem? Dan ingat ya, kita emang gagal dalam pernikahan kita. Tapi kita gak boleh gagal dalam mendidik Zura, apapun alasannya. Ngerti?